Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali pada channel saya, Naha Alias. Sebelum itu, mohon kawan-kawan like dan subscribe channel saya. Terima kasih. So, hari ini dapat start motor ATV. Sekali start, terus on. Asyik baik boleh start kan. Jadi dapatlah saya buat video untuk anda pada hari ini. Jadi saya dah buat sedikit video untuk anda semua. Jadi saya nak cerita sikit tentang motor SDB750. Jadi mungkin ada perbezaan sedikit lah. Cerita sikit. SDB tu menyebabkannya berlainan dengan skuter-skuter yang berada di Malaysia. Jadi alhamdulillah saya dah buat penggambaran ni di sekitar kawasan perumahan taman-taman di sekitar saya saja. Saya tak pergi mana-mana pun, situ je. Jadi dapat jugalah saya bawa motor SDB tu, rasa macam puas kan, apa dapat tarik kan. Jadi dapat charging juga bateri kita kan. Rasa macam dah lama lah dapat pusing taman pun jadilah kan. Jadi semoga ada manfaat untuk anda semua. Saya nak buat sedikit ilmu untuk anda semua. So saksikan untuk anda. Terima kasih. Okey, kita bawa motor SDB ni bagi panas enjin. Punya handset kat sini. Alright. Okay. Dah lama motor ni tak jalan, 14 hari. Saya rasa enjin pun masih lagi bagus. So GPS okey. Pun okey dan TPMS saya. So tayar depan kurang ni 31 je. Yang belakang pun kurang 38. So nanti kita kena pam angin ni nanti selepas CKP siap settle nanti. So dah lama 14 hari tak berjalan ni. Tak bagi panas enjin je. So tak goyang eh. So kita tengok sini. Untuk handset saya, bracket ni saya dah ketatkan pakai adalah saya buat tambahan table tight dan sebagainya. Jadi tak goyang. Kalau ikutkan kalau tak ikat dan sebagainya ni boleh goyang ni. Okey. Tarik sikit. Alright. Okay. Dah lama tak bawa motor ni. Lain. Tarik lagi. Pemanda. Alright. Tak boleh lebih sikit. Kona pun tak boleh sangat sebab tayar angin depan dan belakang sikit tak cukup. Okey. Kereta depan cantik, kondor depan ni mahal ni. Okey, kita ambil pusingan. Yo.
ada B5 BM S1000 1000RR open engine juga tu. Baik, depan sikit. Oh, satu lagi CBR. Wah, dua biji saya jumpa. CBR 1000 RR ada dua biji. CBR dengan S1000 RR, BMW dengan Honda. Okey, kita pusing lagi. Cucuk tanam. Habis boring tu. Okey, kita berhenti sekejap. Kita sembang-sembang sikit tentang motor SDV ni. Okey, sekejap. Baik, sebelum ni mungkin saya tak maklumkan. Mungkin ada saya maklumkan atau saya lupa. Okey. Untuk motor SDV ni, di antara kelainan untuk skuter-skuter lain, anda lihat kalau saya presskan ni, tengok . Nampak? Tayar belakang dia takkan pusing. Kalau saya tengok skuter lain, kalau pusing macam ni, dengan pasal menjunam kita ke depan tu kan. So motor ni kita boleh press macam motor-motor yang biasa dan roda belakang tak akan berpusing. Ni exhaust cayam je saya pakai ni. Okey jugalah bunyi dia. Okey. Nampak? Kalau saya tekan je tengok sini, bila mas sekarang ni tak ada, tak masuk gear kan. Dia tekan D je, tap masuk je. So tengok tayar belakang. Dia bau jalan. Okey. Itu kelainan saya nak bagi tahu sini. So kita off dulu. Okey, dia ada sensor tayar. Di sini ada, dia ada sensor tongkat . SDV ada sensor tongkat. Saya percaya tak semua, ada juga skuter-skuter yang lain. Macam yang sebelum ni Kimco saya pun ada juga sensor apa? Tongkat ni bila turun je dia akan mati mak. Jadi SDV juga ada sensor tongkat ni. Bagus juga tu. Okey. Yang saya nak ceritakan sini juga, okey, adalah ni. Spok lidi ni, spok. Bukan spok ni. Ni spok. Pergi apa spok lidi? Jadi tengok je macam motor-motor adventure yang macam GS lah, GS LC yang macam motor saya sebelum ni. Nampak? Dia ni tubeless ni. Ni tubeless. Nampak ni, dia punya gigi punya lidi nampak di luar nampak. Jadi dia tak perlukan tube. Kalau tengok Africa Twin, dia memang masih lagi tube. Tapi Africa Twin akan datang, dia akan tubeless juga. Sebab tu harga yang Africa Twin yang akan datang ni lebih mahal. Jadi ni di antara satu keistimewaan jugalah bagi SDV. Nampak ni. Spok, saya panggil spok lidi. Spok lidi ni kan, bukan spok rim. Jadi lebih tahan daripada pakai spok rim. Spok rim bengkok, mudah bengkok bandingkan spok ni. Panggil lidi ni. Jadi memang kelainan lah. Kalau orang tengok pun SDV ni, macam skuter ni pakai lidi ni. Wah, tahan ni lebih mahal daripada spok rim depan dan belakang. Nampak? Ini 15 inci depan, 17 inci ni. Nampak ni? Ini spok lidi ni mahal ni. Ketahanannya lebih tahan daripada spok rim. Ini pandangan saya lah. Kalau tak setuju, boleh minta pandangan-pandangan biker-biker yang lain kan. Okey. Baik. Pakai dua disk lagi. Satu, dua. Dua disk tu kan. Tak cukup lah untuk menghenti, apa? Brake untuk SDV ni. Laju ni. Lepas tu boleh brake sekejap je. Okey, kita gerak. Cuaca pun macam nak maghrib ni kan. Alright. Okey, kita depan.
Embun Resident. Sinilah homestay saya satu. Alright. Yeh. Tarik sikit. Nak dengar bunyi SDV. Beuh. Motor besar depan tu. Orang tak ada lagi. Tak boleh tahan. Enjin SCDV ni dua silinder je. Dua silinder, bukan four inline. Dua silinder je, tapi bunyi macam V-twin. Lama. Asyad Z800. Anjing. Okay, kita break. Tekan dua-dua ni adalah kelas, adalah break depan dan break belakang. Okay. Macam ni audio. Oi, belakang ada apa ni? R25? Mungkin R25? Oh, laju. R25, Yamaha. Tarik. Puh. Okey. Cantik lah. Alamak. Gambar tu cantik lah. Punya apa? Okey. Wah. Ini kalau ambil gambar ni matahari terbenam cun lah. Cuba kita tengok. Dah masuk taman. Okey. Menarik juga eh. Baik. Kalau ikut sini ada gambar-gambar. Oh, saya ambil gambar ni. Macam mana, okey tak? Oh. Ini macam-macam dia angle. Macam-macam boleh ni. Wah, tengok sini gambar ni. Wow. Awal. Macam mana? Baik, ini saja yang saya dapat, saya sempat saya buat untuk anda semua. Sekiranya ada komen dan juga cadangan, saya tolonglah nyatakan dalam video ini. InsyaAllah saya akan cuba baiki demi hari untuk perkembangan channel ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih dan support saya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel saya. Sebelum itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.